Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira, optometrist di Iconic Eye Specialist and General Health Center. Okey, kalau nak tahu berlama dah saya kerja dengan Prof Muhaya ataupun dengan Mr. Adam ni, dah hampir tahun ni tahun yang ke-9 lah insya-Allah. Okey, bermula di Kajau pada tahun 2014, saya masuk bulan 10 2014. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat atas nikmat yang Allah bagi ni. Sebab apa? Sebab saya dapat majikan yang sangat baik, yang sangat memberi perhatian terhadap grow saya. Alhamdulillah, Mr. Adam hantar saya ke program NLP. Program tu saya berjaya mengubah diri saya untuk kontrol emosi supaya setiap apa yang saya buat, setiap tindakan saya, saya sedar dan saya akan belajar cara menguruskan keadaan tersebut. Kalau dulu mungkin saya rasa macam kerja klinikal ni, kita rasa macam berdepan dengan patient, pesakit, so saya rasa macam tak best kan. Tapi bila pada tahun 2016 kita buat program CSR, yang mana kita buat program rawatan katarak percuma kepada rumah orang-orang tua. Okay, masa tu saya terbuka hati saya dan saya rasa macam sangat-sangat bersyukurlah, kerana dalam dunia ni masih ramai lagi orang yang tak bernasib baik. So bila saya melalui program CSR tu, hati saya sangat lembut, sangat bersimpati kepada mereka. Okay, dan daripada situ saya dah ubah diri saya untuk menyayangi pesakit-pesakit saya macam keluarga saya sendiri, dan saya berniat untuk beri yang terbaik buat mereka. The most memorable memories dekat Iconic ni iaitu pada tahun 2019. Okay, kita menerima 4 anugerah pada malam tersebut, ya, 4 anugerah di Sobak Awards 2018. Okay, masa tu memang saya menangis. Sebab apa? Saya rasa macam dalam tempoh 4 tahun sahaja Iconic mampu mencapai anugerah terbaik seperti itu. Okay, dari situ saya nekat bahawa inilah tempat kerja saya, tempat ladang pahala saya yang dapat saya berbakti, dan tempat inilah yang terbaik untuk saya maju dan memberi manfaat kepada masyarakat.